Ibu Ketua Bayangkari Cabang Asahan Nyonya Kobul Syahrin Ritonga yang bekerja sama dengan dokter kesehatan Polres Asahan dan pengurus Bayangkari Cabang Asahan melaksanakan imunisasi difteri dan tes IVA. Ini lima. Acara tersebut dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kemala Bayangkari yang ke-38. Turut hadir dalam acara tersebut dokter kesehatan Polres Asahan, personil Polres Asahan, PNS Polres Asahan, para ibu-ibu Bayangkari Cabang Asahan, dan wali murid anak-anak TK Bayangkari. Dalam arahan, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Asahan mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka menyambut hari jadi Kemala Bayangkari yang ke-38 dan kegiatan penyuntikan imunisasi ini telah disiapkan sebanyak 100 imunisasi dan begitu juga dengan pemeriksaan IVA. Tujuan dari penyuntikan imunisasi difteri dan pemeriksaan IVA ini adalah untuk mencegah penyakit kanker. Setelah selesai memberikan pengarahan, dilanjutkan dengan penyuntikan imunisasi difteri kepada para personil Polres Asahan dan pemeriksaan IVA kepada ibu-ibu Bayangkari. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dokter kesehatan Polres Asahan yang mengatakan bahwa penyuntikan imunisasi difteri dan pemeriksaan IVA adalah untuk mencegah dan mengetahui secara dini gejala-gejala yang ditimbulkan penyakit kanker yang ada di dalam tubuh kita. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.